Apa khabar semua? Jason dan Jeremy di sini. Hari ini kita berada di KLCC. Kenapa? Sebab kita nak cuba try test 3 lensa terbaru daripada Sony. Jom. Okey, ketiga-tiga lensa yang kita nak cuba try test kan adalah lensa kecil supaya senang dibawakan dan juga senang digunakan. Okey, lensa pertama yang kita nak lihatkan 24mm f/2.8. Okey, seterusnya ini dia 50mm f/2.5. Okey, dan yang last sekali semuanya lensa kecil dan pendek. Ah, ini dia lensa 40mm f/2.5. Okey, ketiga-tiga lensa ini nampak dia punya saiz ni. Oh, kecil-kecil kan? Sesuai untuk kamera full frame seperti A7C. Sebab A7C badan dia kecil kan, boleh dipadankan dengan lensa kecil macam ni. Oi, kecil sampai boleh masuk dalam pocket. Okey. Ha, jom kita ambil gambar sikit. Eh, Jason. Ha, ha, ha. Kita kat KLCC, kenalah ambil gambar KLCC. Ha, ini. Ni KLCC eh? Ha, ni KLCC. Wah, ni bukan KL Tower eh? Bukanlah. Okey, kita cuba guna yang 24mm punya lens kita ambil. Okey, okey. Ni dia. 24mm, okey. Jom kita cuba try test. Okey, kita dah tengok gambar tadi, okey, gambar yang diambil menggunakan 24mm. Yang saya letakkan aperture dia 2.8 supaya benda-benda kat depan kamera boleh dikaburkan. Okey, Jeremy dah nampak, apa perasaan anda dengan gambar-gambar tu? Sungguh cantik lah. Sungguh cantik. Kalau Jason jual gambar tu, saya beli. Berapa you nak bayar? Tapi ada diskaun kawan tak? Ada. Ah, ha, okey. 20 sen. Ah, ha, jadi harga dia 30 sen, habis 10 sen lah. Ah, boleh. Okey, jom kita try lensa seterusnya. 40mm. Okey Jason, sekarang kita nak guna lensa 40mm kan? 40mm, betul. Jadi biasanya 40mm ni dia guna untuk shoot apa? So 40mm ni dia di tengah-tengah tau. Bukan 24, bukan 50 tau. So dia bukan lagi lensa portrait. Tapi dia juga bukan lensa luas. So 40mm ni lebih kurang untuk orang-orang yang sukakan benda-benda hybrid. Hybrid. Jadi tak jauh tak dekat. Katakan you nak ambil gambar portrait, boleh gunakan ni. You nak gunakan untuk rekod video, pemandangan scenery pun boleh gunakan ni. So kalau you nak jimat duit, tak nak beli lensa portrait, tak nak beli lensa luas, boleh cuba try 40mm. So kita cuba try sekarang, tengok boleh ke tidak. Mari. Okey, so saya akan gunakan lensa ini untuk ambil pemandangan ikan paus di belakang dan juga cuba try ambil portrait Jeremy. Okey, jom. Jom. Okay, so Jeremy, gambar macam mana? Gambar you pusing-pusing okey ke? I rasa gambar tu cantik tapi muka saya tak cantik lah. Muka you tak cantik. Tapi kualiti gambar dia memang bagus. Lensa ini boleh ambil gambar portrait sebab belakang, latar belakang sudah pun dikaburkan menggunakan f/2.5, okey. Dan disebabkan lensa ini juga luas, kita boleh ambil pemandangan macam patung ikan paus tadi. Kita boleh juga ambil video-video sinematik. Sinematik yang luas tapi ada juga foreground dan juga background yang kabur. Jadi betul cakap Jason, satu lensa ni cukup untuk orang yang ada bajet nak beli satu lensa saja. Ha, betul. Ok,
Okey, kita dah sampai ke lokasi ketiga. Okey, jom kita cuba try test counter portrait 50mm. Okey, saya ambil gambar, Jeremy jadi model. Jeremy, saya boleh model. You pergi sana. Okey, berapa jauh? Okey, cukup. Sini je. Okey. Sangatlah Jason. Muka saya yang tak handsome pun boleh dijadikan lebih handsome. Saya rasa lensa dia ada magic lah. Sebenarnya kan, kanta 50mm ni memang untuk portrait. Of course cantik. Dia punya latar belakang kabur saja. Benda kat depan macam daun-daun tadi tu kan pun kabur saja. 50mm ni, okay, disebabkan saiz dia kecil, okay, dia punya aperture tak boleh buka besar sangat. So dia punya maksimum ni apa? 2.5 sahaja. Kalau dibandingkan dengan 50mm 1.8 atau 1.4, memang pengkaburan dia punya latar belakang tu tak sekuat lensa-lensa tersebut. Tapi okeylah, sebab untuk kanta yang kecil kan, senang dibawakan ke mana-mana sahaja. Okey, jom kita pergi minum lah. Panas! Dah panas. Jom! Jom. Okey, lepas minum-minum kopi, okey, sekarang round kedua kita cuba try test ketiga-tiga lensa ini, okey. Sekarang kita ada di Link KL. Kenapa kat sini? Sebab ada pokok besar, okey, di kawasan low light ataupun cahaya yang rendah. Kita nak cuba try test, okey. Sebab tadi kat luar, sekarang kita nak buat kat dalam bangunan. Kali ini pula Jeremy yang akan cuba ambil gambar. Saya nak posing-posing pula, okey. Jom. Okey, setelah 2 round, okay, kita cuba try test ketiga-tiga lensa ini di kawasan yang terang dan juga di kawasan macam ni tak cukup terang, okey. Apakah pendapat kita orang dan juga kita akan pilih antara tiga-tiga ni kan, mana satu adalah lensa favorite ataupun kegemaran kita orang, okey. Saya rasa ketiga-tiga lensa ni memang sungguh bagus. Gambar dia terang, kualiti dia bagus, dia punya efek dia memang cantik. Dan saya punya favorite? Favorite 50mm. 50mm means anda suka ambil gambar portrait. Siap. Sebab saya suka shot sendiri. Pada pendapat saya, ketiga-tiga lensa ini memang sangat baik. Okey, dia punya fokus memang cepat. Dia punya apa, gambar memang jelas dan tajam, okey. Dan jika digunakan di kawasan yang lagi terang, lagilah cantik, okey. Sebab dia punya aperture ni 2.4, 2.5, 2.8 macam tu. Kata besar tak besar, kata kecil tak kecil. Okey, lensa kegemaran saya adalah 40mm. Yang kat tengah-tengah ni. Hybrid. Ini 40mm. Ni dia 40mm, okey. Ini saya punya favorite. Sebab dengan lensa ni kita boleh ambil gambar portrait, kita boleh ambil gambar pemandangan scenery, nak ambil gambar jalanan ataupun street pun boleh. Okey, so itu sahaja kita jalan-jalan test lensa terbaru Sony, okey. Sekiranya anda suka video-video macam ni, jangan lupa langgan ke channel ini, tekan butang subscribe di bawah video, sharekan video ni kepada kawan-kawan anda, okey. Ikuti saya @smashbox, saya @jerses, dan jumpa anda di video yang seterusnya. Yo!